Tes 1 2. Tes 1 2. Halo, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini gua bakal kasih kalian tutorial bagaimana caranya menyambungkan mic eksternal kepada speaker kalian. Jadi kalian bisa gunakan untuk karaokean, record dan sebagainya. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Jadi pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah buka control panel. Setelah buka control panel, kalian buka sound. Nah, setelah kalian buka sound, kan di sini ada speaker. Ada playback, recording, sound, communication. Yang kita butuhkan di sini adalah menyambungkan mic eksternal kepada speaker kalian. Jadi kita langsung pilih recording. Setelah pilih recording, di sini gua udah enable mikrofonnya. Kalau misalkan kalian berbentuk seperti ini, disable, maka kalian enable dulu, nyalakan dulu mikrofonnya. Setelah kalian nyalakan mikrofonnya, jangan lupa kalian colokan dulu mikrofonnya ke jack audio atau jack mikrofon, salah. Pokoknya jack mikrofon. Kalian colokin dulu dan jangan lupa colokin juga speaker kalian ke jack audio. Setelah kalian nyalakan, klik 2 kali mikrofon, lalu pilih yang listen, lalu kita pilih klik centang yang listen to this device. Setelah itu, playback through this device-nya dari default playback device, kalian ganti ke speaker high definition audio device. Nah, sekarang kita coba suaranya apakah muncul. Cek. Oh, belum. Cek. Oh, klik dulu, oke. Yuk. Nah, sudah terhubung guys. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. 1 2. Tes. 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10. Eta bang. Ya, jadi caranya seperti itu guys, gampang sekali. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya seperti apa, gue di sini langsung ke langkah-langkahnya aja biar cepat dan kalian biar ngerti juga kan. Nah, jadi ya gitu, udah tutorialnya simple banget tapi banyak yang belum tahu gimana caranya. Jadi gue kasih tahu, gue bikin tutorial ini, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke semua sosial media kalian. See you in the next video. Bye-bye. Yeah, it's me. Alvero.